Ini tidak banyak, tetapi memang ada. Dan saya kira tidak masalah. Ayah pegang peranan untuk juga menjadi wa'allama adabal asma'atul laha, menjadi orang yang mengenalkan berbahasa. Tetapi saya kira memang ada berbagai sebab istri pendiam. Boleh jadi memang dia terdidik di keluarga yang tidak banyak berbicara dan mengungkapkan apa yang menjadi isi hati. Yang terpenting adalah bagi suami menciptakan rasa nyaman bagi istri untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Intinya komunikasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak pasangan di dalam rumah tangga merasa dia seharusnya sudah tahu kalimat ini. Sebuah asumsi prasangka baik yang salah tempat. Dia seharusnya sudah tahu. Ini adalah prasangka baik yang salah tempat. Dalam hubungan cinta, Anda harus mengkomunikasikan seharusnya dia bagaimana, seperti yang Anda harapkan. Dan ini dilaksanakan dalam suasana terbuka yang nyaman bagi satu sama lain. Jadi, bahkan contoh dari salafus soleh itu, malam pengantin itu ngobrolnya sampai subuh. Gara-gara apa? Istrinya tanya, kamu tamu seperti apa yang kau harapkan aku layani dengan pelayan utama seperti sempurna, tamu macam apa yang pelayanannya biasa-biasa saja, tamu seperti apa yang seharusnya aku tolak, sahabatmu yang mana yang harus kuperlakukan dengan kehormatan paling tinggi, sahabatmu yang mana yang kemudian biasa-biasa saja, sahabat yang mana yang kemudian aku harus waspada dan hati-hati. Itu dibicarakan, Pak. Mana yang engkau sukai? Jika ada peristiwa seperti ini, apa yang harus kulakukan? Kalau engkau sedang marah, aku sebaiknya apa yang harus kulakukan? Apakah aku diam? Apakah aku pergi? Apakah aku kemudian senyum? Apakah aku kemudian bikinin teh? Apakah kalau kamu sedang marah, kemudian aku sebaiknya adzan di telinga? Allahu Akbar. Kalau orang Mesir kan kalau marah dan Allahumma shalli ala Muhammad, lalu rendah marahnya. Ini harus dikomunikasikan sampai hal seperti ini dengan pasangan kita. Mi, kalau Umi marah terus diem, itu sebaiknya aku ngapain? Jangan pernah mengatakan dengan prasangka baik yang salah tempat itu. Harusnya dia tahu kalau aku lagi begitu, harusnya dia tahu. Karena prasangka baik yang salah tempat ini sering merusak hubungan lebih parah, lebih lanjut. Jadi komunikasikan apa-apa yang kemudian perlu dikomunikasikan. Mi, sebenarnya kalau aku pas marah itu, tolong kamu yang harus kamu lakukan adalah duduk di sampingku, pegang tanganku, cium, pasti tidak marahku langsung. Mas, kalau aku marah itu pasti aku nanti marahnya nangis di bantal. Yang harus kamu lakukan saat itu adalah bikinin teh hangat, siapin kerokan misalnya. Ini kan mengkomunikasikan apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak rumah tangga masalahnya makin parah gara-gara kalimat seharusnya dia sudah tahu, seharusnya dia sudah tahu, tetapi tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan apa yang seharusnya. Jadi beri ruang yang nyaman untuk masing-masing pasangan bisa mengungkapkan apa yang harus diungkapkan, gitu ya. Selebihnya ini soal menata harmoni dalam komunikasi. Tidak masalah, Pak. Siapa yang punya peran bicara lebih banyak itu tidak ada masalah.